Sekarang yang sedang in itu nasi megono pakai rese layur itu. Oh, okay. Terus koyor. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di rumah makan 24 jam. Jadi di sini terkenal sebagai rumah makan hijau. Jadi rumah makan hijau pinggir sawah. Tempatnya di Jalan Sarwo Edi Wibowo, dekat SD Tunasri, apa TK Tunasri. Jadi teman-teman lihat apa jangan di sana. Ini yang terkenal di Purworejo guys. Ini adalah apa namanya kulit melinjo. Jadi kulit melinjo itu yang terkenal di Purworejo itu seperti itu. Ini sayur-sayurnya ada berbagai macam sayuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, dengan Bu siapa, Bu? Mohon maaf. Bu Agus. Bu Agus. Bu Agus, warung ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Sini bukanya 24 jam. Oke, dari 24 jam. Berarti jam. Tanpa tutup ini. Tanpa tutup. Oke. Menu-menu di sini apa aja, Bu? Yang utama ramesan ya. Oke, terus sekarang yang sedang in itu nasi megono pakai rese layur itu. Oh, okay. Terus koyor. Soto sapi sama soto ayam kampung. Oke, Bu, di sini sudah delivery order belum? Belum ya, mungkin ya. Oke, jadi makan di sini Bu ya, mungkin yang di sini ya. Oke, Bu, tadi saya lihat-lihat ada menu baru seperti nasi goreng dan lain sebagainya. Memang ada sekarang? Untuk sementara belum. Oh, sementara belum ada. Cuma by pesanan aja. Oh, gitu, request ya, pakai request ya. Oke, oke, oke. Bu, untuk harga di sini bagaimana Bu? Kalau untuk nasi rames itu yang biasa. Rata-rata 6.000. Belum termasuk lauknya. Oke, siap, siap. Oke. Bu, mungkin ada yang bisa sampaikan untuk masyarakat Purworejo sekitar, Bu? Apa ya? Ya, datang ke sini atau? Untuk semua warga Purworejo, monggo kalau mau datang di warung kami, warung makan 24 jam, bisa menerima pesanan nasi tumpeng, nasi bok, harga bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Dan kami buka di sini selama 24 jam. Kalau mau minta diantar bisa juga. Oke. Okay. Ya. Nomornya ada di bawah sini nanti Bu ya. Iya. Oke, okay, siap. Terima kasih Bu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di warung 24 jam.
tepatnya di Jalan Sarwo Edi, nomornya nggak tahu, pokoknya warung yang ada di pinggir sawah itu, yaitu warung 24 jam ini milik Pak Haji Agus. Pak Haji Agus ya? Belum ya? Urung? Nggak apa-apa, milik Pak Agus. Jadi Pak Agus ini dulu asli Jawa Timur, Mojokerto tepatnya. Jadi Mojokerto tepatnya dengan saya, dengan apa namanya? Saya dulu juga di sana, di Mojokerto. Jadi sekarang kita review, baru-baru kita review gara-gara Mas Gatot ini, guys. Jadi kalau nggak ketemu Mas Gatot, saya nggak review sini. Malu kali, mau nge-review malu. Jadi karena saya belum punya nama, dan semoga nanti warung 24 jam ini semakin rame. Dan memang sebenarnya sudah rame sih dari dulu, walaupun nggak saya promosikan di sini, rame tetap. Jadi kali ini saya akan nyoba makan apa yang namanya koyor sapi, dan ini ada usus, dan ini makanan khas Purworejo, Jawa Tengah, yaitu kulit melinjo, kulit emping. Jadi mungkin di daerah lain nggak ada kulit melinjo seperti ini, nggak ada. Jadi hanya ada di Purworejo, dan mungkin kalau waktu-waktu tertentu kulit ini harganya sangat mahal sekali. Jadi kalian yang belum pernah nyoba kulit melinjo, silakan coba di sini. Enak banget ini. Ini kulitnya aja saya coba dulu, guys. Mantap. Jadi kali ini saya dengan kuah sayur asem. Oke, kita coba dulu makan. Untuk koyornya sambelnya mantap banget, kalian suka sambel, guys. Mantap. Dagingnya empuk. Oke. Jadi kuliner di Purworejo itu macam-macam. Ada koyor yang bukanya jam 12 malam di Pasar Baturono, tapi di sini juga ada, jangan khawatir. Jadi di sini ada, dan kulit melinjo ini pasti khas Purworejo. Enak banget. Nanti juga ngambil sambal apa terasi nih kalau nggak salah. Enak banget. Mantap. Jadi baru suapan pertama sudah berkeringat, guys. Untuk makanan di sini sangat terjangkau sekali. Jadi banyak disukai orang-orang. Ini kebetulan jam makan siang sudah lewat, jadi agak sepi. Tapi kalau jam makan siang, pas jam makan siang ramai banget ini, full. Bener. Mantap banget. Nek, masnya dari sales apa, mas? Salesnya apa? Oh, batik. Aku nyaman, aku ya. Sip. Oke, jadi mas ini, mas. Kesini, mas. Gak apa? Biar promosi kalian. Gak apa, biar promosi kalian. Oh iya, wes. Nanti ya, jangan pulang dulu. Oke, jadi itu ada mas-mas dari Sampang Madura. Kebetulan tadi ngobrol-ngobrol, ketemu. Dia dari Sampang Madura, ternyata lagi menawarkan batik khas Pulau Madura, guys. Jadi enak banget ini. Jadi sekali lagi warung ini 24 jam. Jadi tanpa tutup. Enggak tahu gimana karyawannya nih, gantian mau gimana. Tutup enggak ya? Tempatnya sangat luas, bersih dan rapi. Oh ya, di belakang itu adalah persawahan, guys. Jadi sangat bagus sekali, ada persawahan tuh, keren.
Mantap banget. Keren, keren, keren. Jadi selain 24 jam, warung ini juga menyediakan menerima pesanan, nasi kotak dan lain sebagainya. Bisa order di bawah ini, guys, nomornya. Dengan harga terjangkau. Mantap. Mas siapa, Mas? Wahyudi. Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, sering makan di sini, Mas? Ya, sering. Bagaimana, Mas, makanan di sini, Mas? Enak. Enak. Oke. Okay. Menu yang di sini yang favorit, yang paling seringnya apa, Mas? Singkong sama sayur itu banyak. Oh, gitu. Oke. Okay. Mas, harapannya jadinya ke depan gimana, Mas? Ya, oke. Okay. Terima kasih, Mas Wahyudi, ya. Jadi menunya selalu fresh, enak. Mantap. Biasa, guys, nggak kuat pedas, jadi keringat pedasnya keluar. Mantap banget. Mantap. Jadi jos. Oke, guys, jadi habis, guys. Habis. Jadi kalian yang belum pernah ke sini atau yang sudah pernah ke sini, komen bagaimana makanan di sini. Komen ya, jangan lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Tetap matang, tetap semangat, dan enjoy. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Okay. Mas Agus, warung ini berdiri sejak kapan, Mas Agus? Ya,
tahun 2011. Oke, okay. Sampai tidak salah ya. Nah, 2011, 2011. Apa di sini ya? Dari dulu sudah seperti ini atau gimana? 2011 separuh. Masih separuh. Oh, gitu. Terus 2012 ya, Pak. Sudah full. Mas, ini saya lihat tadi ternyata 24 jam ya, Mas ya. Itu piye Mas mengatur karyawannya Paus yang kerja di sini bagaimana itu? Semua karyawan kan 18 orang. Oke. Okay. Yang pagi sampai sore 10 orang. Okay. Terus yang tengah-tengah sampai ada 2-3 orang lah. 3 orangan ya. Yang malam 6 orang. Waduh. Gak repot Mas ya, gak bingung gitu ya. Yes. Berjalan. Berjalan ya, alhamdulillah. Oke. Okay. Mas, untuk saat ini yang diandalkan di sini apa, Mas? Menu andalannya. Ya, nasi rames. Oh, nasi rames ya. Okay. Sama megono. Megono yang baru katanya tadi ya. Cuma tadi aku enggak megono, aku lupa. Terus kadung ngambil apa namanya? Nasi putih dan koyor. Jadi daging koyornya empuk banget, enak banget. Jadi mantap. Oke, okay. Mas harapan ke depan ini, Mas? Ya, saya sih harapannya agar dapat bisa bermanfaat buat orang lain. Oh, gitu, ya. Lebih banyak, lebih ya, baik. Ya. Kan sebetulnya saya senang kalau bisa memberi lapangan pekerjaan banyak orang. Gitu Mas ya, mantap. Semoga masih butuh karyawan enggak ini Mas? Nek butuh aku tak daftar Mas. Ya, sesuai dengan perkembangan usaha. Jadi gitu ya. Mas Agus ini sebenarnya bukan asli Purjo ya? Asli Purjo. Oh, asli Purjo. Di Mojokerto. Oh, ternyata saya salah guys. Jadi ternyata saya pikir Mas Agus dan Mas Gatot kemarin lahir di Mojokerto. Ternyata malah lahirnya di Purjo. Kalau Gatot lahir di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Oke. Berarti di sini aslinya dulu. Iya. Di Sidorjan ini ya. Oh, jadi kelihatan. Oke. Betul. Jadi ternyata Mas Agus ini malah yang asli sini malah. Asli Purjo. Oke. Jadi terima kasih, di sini menunya banyak banget, banyak pilihan dari berbagai macam sate. Kalau ini satenya macam-macam juga tadi tak lihat. Gitu. Berbagai macam sate, sayuran. Pokoknya macam-macam di sini ada, dan apa itu juga ada snack kayaknya, dan seperti katanya Bu Agus tadi menerima pesanan dalam bentuk nasi kotak dan lain-lain ya, ya Mas ya. Oke, jadi terima kasih Mas Agus, semoga warung 24 rumah makan 24 jam ini semakin maju, semakin jaya dan semakin disukai banyak pelanggan. Oke, sekian aja, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, oke.